Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah SD, Kepala Seksi Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Regional 1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Mengimplementasikan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Data Laporan Produksi dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan melakukan akselerasi digitalisasi melalui pemanfaatan platform Google Form pada Cabang Dinas Regional 1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Pengawasan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu tugas pokok Seksi Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Regional 1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan belum optimal dilaksanakan. Aksi perubahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan data laporan produksi dan penjualan. Konsultasi mentor. Project leader melakukan konsultasi dan minta arahan serta dukungan kepada mentor untuk keberlangsungan aksi perubahan serta dukungan. Rapat pembentukan tim efektif. Project leader membentuk tim efektif untuk aksi perubahan melalui rapat pembentukan tim efektif. Mengarahkan staf membuat surat keputusan tim efektif. Surat keputusan kepala dinas tentang tim efektif. Dukungan stakeholders. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Edriansa, jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini mendukung dan turut serta mewujudkan aksi perubahan Saudara Siti Khadijah dengan judul Optimalisasi data laporan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan dengan melakukan akselerasi digitalisasi melalui Google Form pada Cabang Dinas Regional 1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, dengan harapan apa yang menjadi aksi perubahan ini akan mensupport semua kegiatan dan program yang ada di Cabang Dinas Regional 1 khususnya dan Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Semoga sukses dan selamat berkarya. Semoga ini menjadi satu terobosan baru bagi pegawai yang bersangkutan yang sedang mengikuti diklat maupun bagi Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah di SDMSI Kepala Cabang Dinas Regional 1 Wilayah Kota Palembang dan Banyuasin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan dan memberi dukungan dan turut mewujudkan aksi perubahan Saudara Siti Khadijah. Semoga aksi perubahan ini dapat membawa perubahan yang lebih baik pada Cabang Dinas Regional 1. Semoga sukses dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armaya Sentanu Pasek STMT, Kepala Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini memberikan dukungan dan turut mewujudkan aksi perubahan Saudara Siti Khadijah SD pada pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5 tahun 2023. Semoga aksi perubahan ini dapat meningkatkan kinerja Saudara Siti Khadijah SD dan meningkatkan pelayanan di Cabang Dinas Regional 1. Sukses selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Idham ST, selaku Kepala Bidang Pengusahaan Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Selama ini saya sangat mendukung atas aksi perubahan Saudari Siti Khadijah ST, selaku Kepala Seksi Mineral dan Batubara Cabang Dinas Regional 1 Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Khadijah akan dapat diaplikasikan dan sangat berguna untuk menunjang kelancaran kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam menangani masalah
kegiatan Minerba di Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rusmeli, jabatan Kasubag Tata Usaha Jatim Rio Pulau 1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Memberikan dukungan dan turut mewujudkan aksi perubahan atas nama Siti Khadijah dengan sukses dan semangat selalu. Saya M. Animet Agustri SDI, Kepala Seksi Produksi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini memberikan dukungan dan turut mewujudkan aksi perubahan sadari kita Siti Khadijah ST. Semoga aksi perubahan ini dapat meningkatkan kinerja sadari kita Siti Khadijah pada khususnya dan meningkatkan pelayanan di cabang dinas regional 1 pada umumnya. Sukses dan semangat. Saya Efriza Mansa, jabatan GM Bumba Palembang. Dengan ini memberikan dukungan dan turut mewujudkan aksi perubahan dari Siti Khadijah Sajian Teknik. Semoga ini yang didapat bermanfaat untuk bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Hasbi Tamrin, jabatan General Manager perusahaan Bumi Hijau Bersuji bergerak di bidang ketahanan pangan. Memberikan dukungan dan turut mewujudkan aksi perubahan kepada Ibu Siti Khadijah ST. Semoga sukses dan selalu semangat. Terima kasih. Nama saya Rudi Herman, milik CP Usaha Jernih Estri, memberikan dukungan dan turut mewujudkan aksi perubahan saudara Siti Khadijah Estri. Semoga lebih baik dan bermanfaat kepada seluruh perusahaan yang berada di Sumatera Selatan. Membuat formulir data laporan produksi dan penjualan melalui Google Form oleh tim teknis efektif. Sosialisasi kepada pelaku usaha mineral bukan logam dan batuan. Setelah formulir Google Form terbentuk pada tanggal 1 November 2023, Project Leader dibantu oleh anggota tim efektif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha atau pemegang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Sosialisasi tersebut memberikan pengarahan dalam pengisian pelaporan data produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan melalui link Google Form. Menerima laporan produksi dan penjualan dari pelaku usaha. Meninjau lokasi izin usaha pertambangan. Lokasi izin usaha pertambangan batuan komoditas pasir atas nama Muhammad Ramadan. Lokasi izin usaha perusahaan terbatas Bumi Hijau Masuji. Lokasi izin usaha pertambangan Cevi, Dua Bukit di Kabupaten Banyuasin. Evaluasi uji coba sistem data laporan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan. Desiminasi aksi perubahan dilakukan di organisasi Project Leader dan publikasi platform modern. Kesimpulan, pelaksanaan aksi perubahan. Seluruh milestone jangka pendek telah dilaksanakan dan direalisasikan secara baik dan terlaksana laporan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan secara optimal. Yang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendriansa, STMSI, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Yulita Anggraini, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Bapak Pilianto Akbar, STMMM, selaku penguji, Bapak Dr. Anus Ahmad Bukran, MSI, selaku mentor, Ibu Angelia Gustin Erlin, SHMAP, selaku coach,
dan para media iswara serta rekan-rekan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5 dan tim efektif aksi perubahan.